Hello, assalamualaikum. Inilah kali pertamanya kita bertemu dalam sesi cerita di sebalik berita. Dan seperti yang mana kalau anda ikuti kami setiap petang jam 5 petang, kami akan kongsikan kepada anda cerita-cerita di sebalik berita yang kami laporkan di Astro Awani, yang mana kami paparkan kepada anda perkara-perkara yang turut sama dialami dan perkara-perkara yang mungkin unik untuk kita kongsikan kepada anda. Sebab apa? Sebagai wartawan, biasanya kita akan ada macam-macam cerita, bukan sahaja untuk dilaporkan, tetapi ada juga perkara yang mungkin tidak sempat untuk kita laporkan sebab ianya berdasarkan pengalaman sendiri, dan ia juga berdasarkan kepada cerita-cerita di sebalik ketika mana sidang media ataupun aktiviti-aktiviti yang berlaku di seluruh Malaysia. Dan hari ini telah pun berlangsungnya satu sesi pelancaran berkaitan dengan satu inisiatif baru yang digerakkan oleh Kementerian Belia dan Sukan yang dinamakan sebagai Impact Malaysia oleh menterinya YB Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, yang mana kita ada hantar wartawan kita Afizi Azman untuk berada di sana mengikuti apakah perkara yang akan dibawakan dalam Impact Malaysia. Tetapi kita juga tanya kepada Afizi, sebab apa? Bagi Afizi, beliau membayangkan bahawa sidang media yang diadakan pada hari ini adalah antara sidang media yang paling cool dan paling unik. Kita ikuti cerita yang dikongsikan oleh Afizi Azman dari Puchong. Okey, baiklah. Terima kasih Hilal di studio. Ketika ini saya berada di Puchong, di mana fasiliti kepada Impact Malaysia, ofis utama kepada Impact Malaysia yang baru saja dilancarkan oleh YB Syed Saddiq, Menteri Belia dan Sukan kita sebentar tadi, di mana Impact Malaysia ini dia akan membawa kepada volunteers, dia akan menggabungkan ke semua syarikat komunikasi, syarikat-syarikat entrepreneurs, NGO, badan kerajaan dan sebagainya, volunteers dan sebagainya, dia akan gabungkan dalam satu platform, dan mereka ini akan cuba menyelesaikan inovasi sosial. Itu masalah yang dihadapi oleh komuniti-komuniti di luar bandar, di bandar, mereka gabungkan untuk mencari satu inovasi teknologi terbaru untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka semuanya. Dan apa yang menarik mengenai Impact Malaysia ni, saya tak nak cerita pasal berita dia, berapa dana semuanya, semua tu di dalam Buletin Awan ni, anda saksikan Buletin Awan ni, tapi saya nak bawakan satu kisah yang menarik, di mana sepanjang saya 3 tahun menjadi seorang wartawan, tak pernah ada satu organisasi pun yang membuat satu sidang media yang dihadiri oleh menteri, tetapi sidang media dia sangat unik kerana ia dibuat di dalam tempat yang ada bola-bola ni, umpama macam lebih kurang macam taman permainan. Dan ini merupakan salah satu fasiliti di ofis Impact Malaysia ini. Dan untuk itu saya nak bersama dengan dia punya CEO, Ahmad Faris. Di mana Ahmad Faris, kenapa tempat ini diadakan sidang media yang dihadiri oleh menteri? Dia sangat unik bagi saya sebab sepanjang saya cover banyak platform-platform sidang media yang saya pergi, ini merupakan yang paling menarik lah saya rasa, kan, sebab lawak jugalah tengok YB Menteri tadi turun, YB Syed Saddiq turun pun semua, kan. Dia pun gelak-gelak ni semua, kan. Kenapa YB Menteri? Jawapan saya yang pertama ialah inilah kelainan yang kita boleh bawa bila you bagi akses kepada belia. Sebab for far too long, belia kan kita, our ideas and our creativity have been stunted sebab tidak diberi peluang. Jadi kalau you beri peluang, kita buat macam inilah, bawa ke sini. Tapi signifikannya di sini ialah kita nak menunjukkan bahawa inilah tempat kita. Sebab Impact Malaysia bukanlah satu brand yang berdiri sendiri. Kita ni di bawah satu kumpulan syarikat yang dipanggil Impact Integrated, yang membawa tiga jenama yang lain, iaitu Rakita, sebuah multi-channel infotainment media platform. Kita ada radio station 107.9, 107.9. Juga kita ada Rakita.my, kita ada Rakita Go. It's a multi-channel media platform basically. Rakita juga di sini juga ialah sister brand basically di bawah kumpulan syarikat yang sama. Kemudian kita ada Space Rubik's, iaitu tempat yang cantik ni. Tempat yang kita rasa dia punya temanya belia dan kreatif dan unik. Macam boleh nampak jugalah kita punya tempat press conference kan macam ni. Dan juga dewan kita tadi tu. Jadi di Space Rubik's kita ada Dewan Serbaguna yang tadi kita panggil Grand Hall. Di sebelah Dewan Serbaguna tu sebenarnya ialah sebuah futsal, our indoor court. Di belakang sana ada outdoor court, sebelah sana kita ada gym, kita ada tempat wall climbing. Jadi it's very youthful, apa, Space Rubik's ni. Itu yang jenama yang kedua. Ketiga kita ada Piksam, P-I-C-K-S-U-M, ianya sebuah laman e-commerce, an e-commerce platform that focuses on promoting local homegrown product. Jadi kita ada macam jenama yang lain ataupun platform yang lain, iaitu Shopee misalnya atau Lazada, yang menjual produk
electric dan fashion and all that from many places, from many countries, from tapi kita punya fokus ialah untuk local homegrown product. So that's Piksam. Rakita, Spisbik dan Piksam sebenarnya ada di sini. Kita ni unik, kita ni mengetengahkan idea belia, membawa kelainan tu kan. Fatulang, I'll repeat that again, that youth have been stunted. Now it's the time that we're able to shine, I suppose, given the access. Kita sangat berterima kasih dengan YB Syed Saddiq yang mempunyai Kementerian Belia dan Sukan memberikan kita peluang yang itu. So inilah result dia. Itu dia satu tempat yang sangat unik lah bagi saya kan. Tapi sebentar tadi kan dalam sidang media YB Syed Saddiq cakap sebenarnya ini bukan sekadar branding saja. Kalau nak buat branding mesti ada impact kepada satu-satu program tu kan. Dan juga dia ada juga cerita macam mana struggle untuk sebelum ini yang IM4U untuk nak dapatkan dana MOF ada bagi syarat-syarat yang dia katakan ketat dan sebagainya kan. Mungkin kita boleh menyelami secara mendalam sedikit mengenai perkara itu. Mungkin Ahmad Fadi sendiri, CEO yang baru kan, mungkin apa cabaran-cabaran untuk mengepalai impact Malaysia ni. Nak cakap dekat MOF, actually we are brand new, we are very focus on different matters sekarang ni kan. Dan ia tak melibatkan lagi, tak menjurus kepada politik dan sebagainya. Benarkan saya untuk buat satu kenyataan sekali lagi, iaitu from a political standpoint, I will leave it to the ministry because we are currently going through an auditing process. Dan juga soon dia akan, it will be completed very soon. Jadi from a political side, from a financial political side, whatever that was said with regards to IM4U before, saya ketepikanlah. Tapi dari sudut komunitinya, IM4U adalah satu jenama yang gah dan juga dikenali dan banyak bantuan. Cuma perbezaan antara IM4U dan juga Impact Malaysia secara spesifiknya ialah IM4U dulunya agak sporadic in a way. Dia ada buat selain daripada, ini adalah satu badan yang memberikan dana microfund, namanya Dream Fund. Kemudian dia fokus pada volunteering juga untuk membantu as a disaster relief, maknanya selepas malapetaka banjir misalnya. Jadi itu IM4U dulu. Dan juga seterusnya diorang ada ada satu pada saya yang saya boleh katakan saya ada objektifnya. Kelemahan ialah adalah pada sudut selepas dana diberikan atau selepas program dilakukan, kurang follow up in a way. So very little impact assessment to some extent. But nonetheless, again, I think it was a very good brand. IM4U was huge in itself. It served the community. But the point of us coming in, to some extent buang yang keruh ambil yang jernih, tapi pada secara spesifiknya ialah to take a different direction and strategy in order to empower the community. Jadi Impact Malaysia yang lainnya dengan IM4U ialah dari segi modelnya. Jadi saya rasanya tak perlu ulang tiga benda tu, tapi alang-alang kat sini kan. Enable, amplify dan advocate impact. Jadi bermakna kita di sini untuk memberi peluang ataupun bukan, kita di sini untuk memastikan bahawa impact akan menjadi nyata. Jadi kita akan membuka pintu, kita akan we'll break the glass ceilings, we'll pave the way for other people. So ada banyak dah yang dalam community kita, change makers, the community movers, the NGOs and CSOs, dan juga ada juga syarikat, public sector companies, you know, philanthropic organizations yang dah buat kerja masing-masing. Tapi bukanlah saya nak katakan sayangnya, tapi jika ada satu badan yang boleh menyatukan kesemua effort yang ada dalam Malaysia sekarang ni dan bawa kesemua effort ni dan memastikan bahawa reporting dan assessment akan dilakukan, akan lebih mudah lagi kerja yang kita lakukan untuk memastikan community akan dapat selesaikan masalahnya dari sudut inovasi. Jadi we are here to connect people, kan? So we are different than for you. And after all, I think whatever that was said in terms of the government now doing a lot of rebranding sahaja, that one I leave it to the public to judge. But dari sudut Impact Malaysia, pada pandangan kita, ini bukan satu penjenamaan semata-mata. It's not just a rebranding exercise, but it is more of a remodeling in order for us to do things much better for the community. Dan yang terakhirnya ingin saya tekankan bahawa clincher kita di sini ialah kita ketengahkan belia. So selaras dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk memastikan kita maximize youth potential, youth involvement. Jadi kita di sini ialah memastikan bahawa belia akan diberi peluang untuk membantu. Sekali lagi saya nak sebut pasal ITT, Impact Through Technology, which is our flagship model yang kita akan pilotkan very soon insyaAllah di Pahang dan juga satu di Sungai Buloh. Dan di mana belia akan belajar teknologi itu dengan experts.
selepas mereka belajar, yang ini adalah satu cara kita upskill kita punya belia, kemudian dia sendiri akan menjadi agents of change. After they learn, then they will then transfer the skills, what they learn from the experts, and therefore it's more holistic in a way. So this is the sort of access and opportunities we are providing for our youth, and that is Impact Malaysia. Jadi itu dia penjelasan yang panjang lebar mengenai Impact Malaysia, kenapa dia berbeza dengan M4U sebelum ini. Okey Hilal, saya rasa setakat itu saja yang boleh saya bawakan mengenai Impact Malaysia, di mana okey saya pun nak main bola ni dengan CEO Ahmad Faris lagi. Okey baiklah, kita akan jumpa lagi Hilal di waktu dan masa seterusnya. Saya Afizah Zaman, kita kembali kepada Hilal di studio untuk cerita di sebalik berita. Tu dia, macam-macam lah kan zaman sekarang ni. Tapi itu kehebatannya bila kita ada orang muda yang mengemudi perkara-perkara untuk orang muda juga. Jadi dia akan ada macam-macam aktiviti. Kita harapkan semua idea mencurah-curah seperti bola yang banyak tadi tu dimanfaatkan sebaiknya untuk membawa Malaysia ke pesada yang lebih baik. Sebab apa? Selepas ini kita akan cerita berkenaan dengan teknologi 5G. Kita berehat dulu seketika, kita kembali lagi selepas ini.